masalah perpisahan kayak gitu. Jadi waktu chat terakhir, waktu chat WA terakhir, aku chat dia nanya di mana, cuma dibaca terus aku telepon udah nggak ada kabar sampai sekarang, nggak aktif aku. Jadi abis itu aku cari ada temennya yang dari apa nggak tahu di mana sih, teman dari mana, tapi dia ngasih info soal detail kronologinya. Jadi aku cari informasi lagi sampai paginya benar baru ada di TV kalau itu emang benar kakak aku di sana. Ada firasat tidak bakal kakaknya bakal pergi dengan cara seperti ini? Oh, enggak ada sih, enggak ada. Soalnya dia biasanya pergi ke Kalimantan, ke Palu. Yang terakhir kali dia pergi ke Nunukan 4-5 bulan. Jadi dia emang biasa pergi jauh-jauh. Tapi kalau ke Papua sih baru ini. Dia kerja di Double O baru 3 hari. Baru 3 hari. Terus ya udah, mungkin kabar buruknya ya itu. Sebelum meninggal ada tidak firasat dari keluarga atau dari kakak? Maksudnya firasat buruk mungkin dari keluarga? Gak ada sih. Tidak ada. Soalnya kan dia emang udah kayak biasa pergi pulang jauh beberapa bulan gitu. Terus dia punya anak usia 7 tahun, jadi dia single parent juga, dan anaknya dirawat sama neneknya di Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan pas komunikasi. Pesan dari Kak Indah, dia bilang doain kakak ya, titip anak kakak sampai sukses. Terus bilang sampein salam kakak ke mama. Terus dia bilang assalamualaikum. Terus kakak dia minta kubur deket papa almarhum. Kakak sayang kalian semua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!